Tapi ntar berarti hari ini nggak rugi nih 30.000? Nggak, Bapak nggak ikhlas, Bapak udah nggak ikhlas. Baru dapat tadi 15 dari orang dikasih besar ya? Kena. Bapak kasih ada rezeki Bapak lagi. Ya. Wah. Makasih ya. Aduh, makasih, 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 makasih. Ya, ya. Ya saya pulang ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, kayak bakalan ribet nih. Duduk dulu bentar, Be, ya. Iya, bakalan hujan kayaknya, Be. Ngopi dah. Iya. Waduh, mantep dah bebusa ini. Saya dulu ngerokok, berhenti saya mah. Dulu ngerokok. Udah berhenti saya mah. Segini jual berapa, Be? 3.000. 3.000 untungnya berarti. Ya, buat Bapak makan aja dah. Ini anak yatim juga itu. Banyak konekto yang macam-macam. Tapi miara anak yatim itu emang berkah ya? Amin. Udah pasti ada berasa aja. Ya? Ya kita nggak duga-duga gitu ya. Kadang-kadang rezeki Allah yang mungkin. Ya aku duduk di bawah sih. Biarin, biarin. Lah jangan lah. Enggak lah. Iya. Yeah. Be. Ada rezeki ini, Be. Ini saya kasih buat Babe. Tapi ini diterima. Ini bukan uang dari saya. Ini uang ikhlas. Karena Babe ikhlas mau nolongin orang, mau berbagi sama orang. Amin. Padahal tadi Babe cuma punya uang berapa itu? 70.000. 70.000 kan? Nah, sekarang saya balikin ini duitnya. Cuman ini dari Allah udah. Amin. Iya. Yeah. Boleh saya tambahin lagi dah. Nah. Ada ya. Kalau ada lagi saya kasih lagi dah semuanya. Ya Allah, ya Allah. Dah. Amin ya Allah. Berkah banyak pelajaran yang bisa saya dapat. Amin. Dan mudah-mudahan juga ini dapat pelajaran yang banyak. Baik, panjang umur ya. Amin. Ya Allah, sama-sama. Be, ini uang nggak banyak. Ya. Tapi seenggak-enggaknya manfaat bagi Bapak. Manfaat ya. Ya. Saya banyak-banyak terima kasih ya. 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 Dibantu Allah yang menentukannya. Ini berkah dan bisa buat apa tadi anak yatim. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ya Allah berkah mudah-mudahan Be. Amin ya. Tapi tadi emang Babe tuh orangnya ikhlas lepas gitu kagak mau mikir apa gimana? Kalau Babe kalau sama orang ya gimana ya? Saya kenapa juga, Babe berbuat begitu? Kenapa? Karena Babe pernah ngerasain hal kayak gitu juga atau gimana? Saya juga merasakan susahnya orang kaitnya di jalan ya. Kadang kayak gitu tadi bilang. Emang kalau saya nggak kasih, saya mendasarkan dosa. Bapak ikhlas, biar Bapak nggak punya duit, ya bagi dua aja. Karena dulu Bapak juga di jalanan hidup ya? Iya. Oh, kasih banyak ya. Iya, makasih ya. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah. Ya udah, Be. Ya. Banyak pelajaran yang Ali dapat. Amin. Doain ya. Ya doain ya. Juga buat Jakarta, biar katanya keras, orangnya kagak boleh keras. Amin. Harus tetap soleh, soleha, dan baik sesamanya. Hidup di tempat yang sama, jadi barokah ya. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.